Kamu disiksanya juga keterlaluan sampai. Dengar Pak, saya di strapless. Di strapless? Iya. Di mana? Telinga, di sini, di mata. Di strapless sama strapless itu yang ceklek itu? Iya. Iya Pak. Di mana aja? Iya di telinga kanan sini Pak, sama di sini, di alis-alis sini. Sampai keluarga saya datang, papa saya, ibu Sulis sama papa saya datang, saya di situ masih ada strapless Pak. Apalagi yang kamu alamin? Ya itu saya diinjek, saya di, ya begitulah Pak, disetrum, di tembak di peluru karet itu. Saya masih berontak, nanti lupa ini apa-apaan Pak, kata saya. Udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu di Polres udah pada ngaku semua, teman-teman saya siapa Pak, kata saya. Teman-teman saya siapa Pak. Nah, setelah itu Sudirman dibawa masuklah ke ruangan sel itu. Sudirman dibawa masuk, saya lihat tuh Sudirman, saya masih teriak-teriak di situ. Eh kamu siapa, saya nggak kenal kamu, kata saya tuh. Kalau kamu kenal saya, coba nama saya siapa. Nah akhirnya si Sudirman, Sudirman yang mana orangnya, gitu loh. Itu Pak yang ada tatonya, yang ada tato di lehernya Pak. Nah udah gitu, eh saya nggak kenal kamu, kamu siapa, kata saya gituin kan. Nah Sudirman nyebutin nama saya Andika. Sedangkan saya bukan Andika, saya teriak-teriak, saya bukan Andika, saya tetap dibawa Pak. Saya tetap dibawa ke Polres. Setelah sampai di Polres, saya langsung dilempar dari mobil siang-siang itu. Saya dilempar, saya diseret, dibawa ke ruangan narkoba. Saya dipukulin di situ. Saya masih ngelawan di situ. Saya masih ngelawan, akhirnya mereka bilang, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang merkosa. Saya merkosa siapa Pak? Saya bunuh siapa Pak? Oke. Saya nggak tahu Pak, udah terserah Bapak Pak. Saya mau gimana, saya terserah Bapak Pak. Setelah itu saya udah habis-habisan dipukulin. Sekitar jam 2, jam 3 lah saya dibawa masuk ke ruang sel tahanan. Ruang sel tahanan, saya ketemu sama Hadi sama Eko tuh. Dan ternyata mereka juga udah babak belur juga Pak. Setelah saya tanyain, karena saya kan emosi Pak ya. Mana teman-temannya yang lain, kata saya tuh. Nah saya tanya tuh si Hadi sama si Eko, gimana sih kamu, kata saya tuh. Bukan saya kan, bukan ini yang bawa-bawa kan gitu loh. Sampai tangan, ditanyain sama tahanan yang lain juga. Nah udah gitu, ya akhirnya mereka cerita. Nah sampai-sampai saya tuh, saya pernah ngajak mereka bareng-bareng, ayo tahan bareng-bareng, ayo biar kita pulang sama-sama. Jangan mau diakui, jangan mau ditandatangani itu BAP, itu berkas, kata saya tuh. Ayo sama-sama, kata saya tuh di dalam sel itu. Sampai akhirnya sore datang lagi tuh anggota bawa berkas tuh. Saya suruh tanda tangan, saya tetap gak mau, saya dipukulin lagi di situ habis. Sama penjagaan, sama polisi gantian itu. Saya tetap gak mau, sampai di persidangan saya juga saya bantah masalah BAP ini. Saya tidak pernah merasa tanda tangan. Sampai saya buktikan di depan hakimnya kalau saya itu bukan tanda tangan saya. Jadi kamu tidak mengakui dan memang kamu tidak pernah melakukan pembunuhan itu? Iya. Tapi ini saya lihat ada BAP kamu gitu ya. Di BAP ini semua peran kamu, kemudian bagaimana cara kamu mukul, menusuk dan lain sebagainya ada di sini. Iya. Nah ini bukan kamu. Saya tidak tahu menahu tentang BAP itu. Kamu pernah di BAP nggak sama polisi? Ya pokoknya yang saya ingat tuh pas saya dipukulin tuh sih, udah kamu ngaku aja kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa, gitu loh. Sambil dipukulin sambil diinjek-injek. Majelis mohon saya, karena di BAP ini ada tanda tangan yang bersangkutan dan yang bersangkutan merasa tidak pernah menandatanganinya. Ayo, ayo, pergi. Ini juga sudah pernah dibuktikan dulu 2016 itu saya sudah pernah dibuktikan di depan hakim, saya sudah coba tanda tangan di depan hakim. Coba tanda tangan kamu mana? Tiga kali. Tangannya kita kan. Atas lagi. Satu lagi di sini. Ini yang BAP.
Jadi kamu merasa tidak pernah nanda tangan ini? Tidak pernah. Baik. Penangkapan ini kan waktu penangkapan di Polsek ini. Ya ini benar. Ini percaya. Nah ya, waktu ditangkap di Polsek ini betul tanda tangan yang dia. Iya, itu benar tanda tangan saya di Polsek. Saya lanjutkan ya, Rivaldi. Baik. Di dalam BAP ini semua jelas tegas apa yang kamu lakukan bersama siapa dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, ini pernah ditanyakan oleh polisi sama kamu nggak soal ini? Tidak, yang saya tidak. Ingat ya saya sambil diinjek-injek itu saya disuruh mengaku begitu. Hanya itu doang? Hanya itu. Kemudian kapan kamu nggak pernah nanda tangan ini ya? Tidak pernah. Di pengadilan juga kamu sudah sampaikan ini? Sudah sampaikan. Bahwa ini bukan tanda tangan kamu? Iya. Ya ini nanti kita serahkan pada majelis yang mulia saja untuk menilai ini. Oleh karena itu, saya selanjutnya akan menanyakan. Kamu kenal sama yang belakang itu semua waktu di tahanan ya? Iya. Sebelumnya kenal gak? Sebelumnya tidak kenal. Gak ada hubungan pertemanan apa tidak, segala macam? Tidak. Sama Sudirman? Tidak. Tidak. Pernah gak kamu main-main ke daerahnya dia? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oh jadi kamu dianggap namanya adalah? Andika. Andika. Padahal KTP kamu bukan Andika. Iya. Di KTP kamu namanya siapa? Rivaldi Aditya Wardana. Rivaldi Aditya Wardana. Aditya Wardana. Ada aliasnya gak? Aliasnya Ucil. Ucil ya? Bukan alias Andika ya? Bukan. Ya memang dalam putusan juga nama saudara dihapus. Jadi Rivaldi katanya. Dalam putusan ya. Walaupun di dalam dakwaannya ada. Tapi dalam putusannya tidak ada. Selanjutnya adalah waktu tanggal 27 kamu ada di mana? Saya sepulang kerja tuh jam 5 itu saya datang ke rumah si Rere. Rere sama Aldo itu. Datang ke rumah si Rere di Pandesan. Nah di situ kebetulan si Rere itu ulang tahun. Jadi kita di situ, saya di situ tuh mandi, makan di situ. Mandi makan di situ sore. Nah, terus malam itu ya minum di situ. Minum di situ sampai malam, terus nonton bola sama papanya Aldo. Sampai akhirnya tidur di situ karena udah mabok gitu loh. Terus udah gitu kok kamu kemudian jadi ada di Polsek gitu? Ya, itu pas tanggal 29, Pak. Iya. Ya setelah itu bagaimana kalau jadi kemudian kamu jadi ada hubungan atau ada masalah atau ditangkap sama Polsek? Ya itu setelah dua harinya ya saya minum. Saya tuh lagi jalan sama pacar saya tuh, sama mantan saya, sama cewek saya. Lagi jalan di situ di depan gerak itu, di tukang nasi jamblang. Nah, terus kita cekcok lah biasa, cekcok biasa. Terus saya karena saya mabuk, saya marah-marah di situ. Mungkin tukang nasi jamblang itu berantakan atau apa, saya nggak ingat. Ya udah, terus saya tinggal pergi, pusing, saya tinggal pergi. Saya pulang tuh, saya pulang ke rumah yang di situ, saya ngambil alat, saya muter-muter aja, muter-muter jalan gitu loh. Ngambil alat tuh apa? Kayak mandau. Mandau. Bukan samurai? Bukan. Lanjut. Ya udah gitu, saya sempet ke rumah Aldo lagi tuh, rumah Aldo minta antar si Alfian. Minta antar si Alfian buat minta uang tuh ke papa saya. Mau makan sama ngisi bensin. Nah sepulang dari situ, saya pulang lagi ke rumah Aldo, baru saya tuh ditangkap di situ. Ada orang Polsek Talun nih datang. Akhirnya saya dibawa ke Polsek. Dan saya akui itu. Tapi dua hari kemudian datang Pak Rudiana. Tiga hari kemudian datang Rudiana. Iya. Membawa kamu ke Polresta. Iya.
menuduh kamu melakukan pembunuhan. Iya. Saya tanya yang sejujurnya ya, ini BAP ini benar nggak nih kamu nggak lakuin pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya? Benar Pak, saya nggak ngelakuin itu Pak. Kamu udah disumpah loh ya. Baik Pak. Jadi supaya kamu ingat bahwa ini semua ada konsekuensinya kalau kamu bohong. Siapa? Ya. Selanjutnya saya dengar kabar itu atau saya mendengar ini kamu disiksanya juga keterlaluan sampai. Benar Pak, saya di strapless. Saya di strapless. Ya. Di mana? Telinga, di sini, di mata. Di strapless sama strapless itu yang ceklek. Iya. Iya Pak. Di mana aja? Ya di telinga kanan sini Pak, sama di sini di alis-alis sini. Di gini? Iya. Dan itu dilepasinya pas di Polda Pak. Di berapa hari nempel itu di situ? Sampai Ibu Sulis datang itu Pak. Saya sisain di sini Pak. Saya sisain 2 biji atau 3 biji Pak buat bukti Pak. Sampai keluarga saya datang, papa saya, Ibu Sulis sama papa saya datang. Saya di situ masih ada strapless Pak. Apalagi yang kamu alamin? Ya itu saya diinjek, saya di ya begitulah Pak, disetrum, di tembak di peluru karet gitu. Sampai pas di depan saya pas diminta tanda tangan itu yang lebih parah di situ Pak, diinjek-injek apa, saya tetap saya enggak mau tanda tangan itu. Itu karena kamu enggak mau tanda tangan BAP? Iya Pak. Luar biasa ya. Ada yang mau lanjutkan?